kita kembali ke depan lagi ya. Sambil jalan. Nah, di FK Unjut ini terdiri dari dua prodi ya, itu kedokteran umum dan kedokteran gigi. Nah, di setiap prodi itu ada himpunan mahasiswanya. Itu himpunan kalau nggak salah HMJ, KBM, KG dan HMJ, KBM, KU. Kayak gitu. Kedokteran umum, intinya yang belakangnya itu kedokteran umum dan kedokteran gigi ya gitu ya. Iya. Di Fakultas Kedokteran ini juga merupakan mungkin sering dikenal lah ya teman-teman, sering dikenal fakultas yang sangat mewah kayak gitu. Kenapa? Soalnya dilihat dari UKT-nya sendiri di FK Unjut ini, itu apabila dibandingkan dengan fakultas yang lain, di Fakultas Kedokteran ini UKT-nya sangat sangat jauh kayak gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya, mungkin karena kebutuhan juga ya, mungkin kebutuhan untuk kuliah dan praktikum yang sangat apa ya, yang mungkin harganya tidak mudah ditemukan gitu. Jadi ya mungkin ini berdampak juga pada UKT yang tinggi juga kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, mungkin kita di sini sebentar ya. Nah, di situ ada WC dan juga ada CCTV-nya juga ya teman-teman tuh di atas. Jadi ya keamanannya sudah sangat terjaga gitu teman-teman. Nah, di sini jadi terdiri dari berapa tadi? Dua tingkat ya. Bentar. Oke, mungkin bisa kita langsung cek ya teman-teman. Di sini tuh gedung atau ruang kuliahan. Nah, di sini ada tempat penjaganya ya, pemenjaganya. Di sini jam 4 setengah empat ya. Program studi Magister Ilmu Biomedis teman-teman. Jadi di sini. Jadi dari lantai 2 ini kita bisa lihat pemandangan di bawah. Di sini ada gazebo. Nah, kita tadi berasal dari sana. Dari pintu gerbang sana. Nah, di sana itu ada di sebelahnya dinding pembatas ya. Itu ada ladang jagung sama sawah. Nah, jadi kalau misal teman-teman lagi beruntung, di sana tuh ada pemandangan Gunung Slamet ya. Gunung Slamet ini adalah gunung yang berada di daerah Banyumas ya. Jadi sangat sangat asri sekali di area FKUNJUT gitu ini gitu, teman-teman. Karena ya areanya ya hampir apa namanya, nggak terlalu dekat sama nggak terlalu jauh juga, jadi ya sangat sejuk kayak gitu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi teman-teman, teman mahasiswa yang masuk ke Unjut ini ya mendapat bonus pemandangan Gunung Slamet gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau misal aku dalam membuat videonya banyak kekurangan ya mohon dimaafkan, dan saya mungkin tujuannya cuma ingin tahu gimana sih kondisi gedung Fakultas Kedokteran ini ketika pandemi ya gitu, dan mungkin gimana keadaan gedung-gedungnya itu kayak apa kayak gitu juga ya, sama keadaannya tuh ramai atau sepi. Ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nih, ini yang paling penting teman-teman, untuk supaya mensupport channelnya aku ya, channel aku Bram Budi, jangan lupa langsung saja subscribe dan share ke teman-teman yang supaya bisa memberikan info ke teman-teman yang lain juga kayak gitu. Intinya itu, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan ya mohon dimaafkan. Teman-teman bisa langsung cek juga di, lebih selengkapnya teman-teman bisa langsung cek di laman resminya FK Unjut gitu. Oke, mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.